Yo guys, balik lagi bersama gua. Kali ini kita melanjutkan gameplay Metro 2033 Redux. Terakhir kita udah sampai di sini ya, teman-teman, karena kemarin kita udah nyelamatin si bocil. Nah, di sini kita sudah katanya udah deket sama stasiun polis. Cuma sayangnya jalannya kita semenjak lewat terowongan ini agak memutar ya. Jadi mau nggak mau kita harus naik ke permukaan lagi untuk cari jalan yang benarnya gitu ya, teman-teman. Jadi lah langsung aja kita mulai perjalanan kita bersama si Artyom. Oke. Sebentar. Itu sepertinya musuh deh, guys. Sebentar ya, guys ya. Gua nggak tahu ini musuh atau enggak. Sebentar, gua pakai sniper deh. Sebentar. Silau. Oke. Dia bisa tahu gua di mana, cok. Kena. Oke, mati. One shot. Wait. Sebentar, musuhnya nggak terlalu kelihatan. Ini ngezoomnya gimana ya? Bentar. Ini ngezoomnya gimana, guys? Nggak tahu ngezoomnya gue. Oke. Headshot. Gue dari sini aja dah. Aman. Ternyata mereka musuh ya. Gue kira temen. Tapi yang di belakang temen, cok. Aduh. Mana tuh dia tuh? Kelihatan kepalanya dong, guys. Oke. Kena. Sebentar. Main santai. Oh, tiba-tiba dia datang sini. Gue ganti filter dulu bentar. Oke, kita kayaknya lebih seru barbar ya, guys ya. Tapi mereka banyak kan. Mati koi. Oke. Mati, cok. Oke. Dia mati. Oke, kita bawa shotgun, guys ya. Lumayan ini pelurunya ada 51. Sebentar. Mudah-mudahan aja gue selamat di sini dah. Nengok ke sana, musuhnya di depan. Tantar, reload. Musuhnya udah sembunyi memang. Hai. Ohui. Medkit. Buset. Sebentar. Musuhnya tadi di mana tadi, cok? Ada yang dari belakang kayaknya. Bentar ya. Oh, ini deh. Nggak kelihatan, cok. Tuh, mana mesh gua udah mau pecah lagi. Di mana anjir? Oh, di atas sana. Kena kakinya. Headshot. Oke. Kayaknya sudah aman ya. Gua mengulut dulu bentar. Nggak bisa masuk, cok. Ada filter. Masih rusak. Pisau. Oke. Waduh. Busuk. Mayat busuk. Oh, gue kirain lampu ya. Ternyata lampu dunia. Oke, amu. Peluru, nice. Oh, enggak. Swap filter mulu gue. Right. Oh my god. Yeah, let's go. Ganggu dong mainnya. Mana keras banget lagi suara jatuhnya. Di mana tadi tuh? Mana tadi, cok? Sebentar. Loot dulu. Ammo. Oke, dapat lumayan ammo. Ini enggak ada ammonya ya. Main-main udah lama, guys. Nah, dapat filter juga. Enggak ada lagi ya. Oke. Sekarang kita mau kemana? Sebentar, gue buka map dulu. Sana, depan. Sini kali ya. Kita naik ke atas. Itu lampu kah? Sepertinya lampu, guys. Ini nggak bisa reload.
Dimana, cok? Anak dia tuh. Kena-kena kakinya. Nggak bisa kena, anjir. Masih banyak, cok. Masih banyak. Sebentar. Gue coveran dulu. Reload, bentar. Mana dia, cok? Kamu turun deh. Sebentar. Sniper nih, sniper bos. Aduh. Dia malah ganti. Nggak mau ngezoom. Masih ada kesempatan ngindar ya? Pelurunya nggak gitu cepet, guys. Nggak gitu cepet pelurunya. Kena kaki. Kena kaki lu. Meninggoy nggak tuh? Kena, cok. Tipis-tipis dia. Dikit lagi nih. Kena lagi nih kayaknya nih. Aduh, nggak, cok. Bentar. Kalau gua maju takut mati di shotgun. Emosi gua, cok. Nggak mau turun dia. Shotgun aja di situ. Peluru. Ada lumayan. Ada jalan ke sini, guys ya. Cuman gua nggak tahu apakah kita harus ke sini. Iya, harus ke sini, guys ya. Cuman ada jalan ke bawah juga tuh. Sebentar. Sepertinya ada jalan. Tuh kan bisa ke sana tuh kan. Tapi ini bisa nggak? Artium, jangan mabok ya, jangan mabok. Ada sesuatu. Artium kedinginan, cok. Sumpah, dia kedinginan. Dia ganti mes. Ini senjata yang sama kah dengan yang gua punya? Kayaknya iya. Kita ambil catatan dulu, guys. Dia ambil ini. Ternyata ada di sini memang. Mesnya ya. Gua kira dia bawa dua gitu. I remember how happy I was to see Bourbon in the empty city. Another living human. Jadi dia ingat betapa senangnya dia ketemu si Bourbon di kota yang sepi. Another living human in this land of the dead. Jadi orang-orang yang tinggal di wilayah ini mati. Where did that feeling go? Ini catatan-catatan doang ya, guys ya, tentang seseorang yang habis ketemu sama si Bourbon dan mungkin juga dia selamat karena si Bourbon. Gua sekarang harus ke atas ya. Charger. Kesannya unik banget ya. Bisa kayak gitu dia. Ada ammo. Gua hampir nggak kekurangan ammo sekarang ya. Dan sorry banget ada suara moto ya, guys ya. Ada suara moto. Moto di sini pada bogar-bogar gitu, guys. Kayak penjual ikan zaman dulu. Alright, udah aman. Ini kapan kita ketemu sama si Miller dah? Sama teman kayak gitu, biar ada teman jalan. Kita bisa ke sini sebenarnya. Ada ruangan. Nice, dapat filter segala macem. Buset, kasar banget. Ini bisa dibuka? Gak bisa dibuka, guys. Harusnya bisa dibuka nih. Woi, buka. Ada jalan ke sini juga nih. Bom. Gila, banyak banget bomnya ya. Buset. Di game ini jebakannya banyak banget, guys. Kita bantu. Gak bisa dibunuh, cok. Ammo gua habis lagi. Gak bisa ditolong. Ke kanan. Next sini. Alright. Kemana lagi nih? Naik kan, cok? Naik. Ke depan. Perjalanan yang menegangkan, guys.
buka please ketemu temen gitu. Menyebalkan banget game ini kalau misalnya nggak ada temen, guys. Ah, ternyata ada orang. Sebentar, ada api. Oke, kebakar. Iya. Alright, udah mati. Nggak usah ditembak lagi. Udah mati. Oke. Mantap kan? masih jauh. Oh, hey, halo. Halo, guys. Hey, sini kau. Keluarlah, tengok dikit. Ai. Wah, gue belum reload, tapi ada pelurunya sih, 7 gitu. Ini sebentar ngapain? Oh, di kompa dulu. Ah, cok, ini senapan angin, cok. Ini senapan angin, buset dah. Oh, gue baru sadar, gue kira gas. Oke, udah penuh. Buset dah, senapan angin overpower gini ya. Oke. Gila, bisa bunuh orang, anjir. Tapi memang sih, kalau senapan angin itu memang bisa bunuh orang. Cuman, kalau senapan yang di dunia nyata ya, perlu, kena headshot atau nggak kena bagian vital banget. Kalau ini nggak perlu terlalu gitu. Banyak orang sini, guys. Oh. Matiin lampu. Dia di kanan, cok. Bicara isi anginnya ini senapan angin gimana ya? Dipompa, guys. Iya, gue tahu di pompa caranya. Gitu loh, gimana? Sebentar, ini. Ini musuhnya pada di mana? Ini bukan. Sebentar, kita telusuri ruangan dulu ya. Kayaknya di atas dia, guys. Di atas gua nih, guys. Kayaknya di atas gua, guys. Jangan dulu. Oh. Medkit. Naik. Ini panik momen. Ada musuhnya banyak. Kok. Come on. Loncat ke bawah dulu. Reload dulu. Biarkan mereka kehilangan jejak sebentar. Mana tadi senapan angin gua? Habis anginnya lagi, perlu mompa, guys. Astaga. Mereka di mana? Sini. Ada monster yang itu, cok. Aduh, jalan buntu. Kita kemana lagi nih? Aduh, kembali ke tempat awal. Clear kan, gak ada orang kan? Hai.
Come on, come on. Hai. Gak mati, cok. Gimana lagi? Oke, dapat filter. Bentar. Oh. Mana lagi, cok? Woi, come on lah. Kok suap filter mulu ya? Sebentar, ini gua bisa ambil kah enggak ya? Aduh guys, gelap banget. Gua harus nyalain senter. Mana ada monster yang itu lagi terbang-terbang di atas. Duh, gimana nih? Lewat mana gue nih? Eh guys, pakai mask. Kok gini dia? Artum kenapa, cok? Oh, masuk ke dalam sini mungkin. Astaga. Lobang guys, lobang guys, ada lobang guys. Nah. Sepertinya ke sini ya. Oh no. Pakai sendapan gas. Sebentar, gue mau ganti ke pisau mungkin ya. Dai. Enggak. Akhirnya gue nemuin jalan, guys. Hai. Oke. Mate. Ada peluru lagi? Nggak ada. Oh, ada something. Filter. Nice. Nggak ada lagi, guys. Udah lah. Oke. Dai. Oh, penuh. Bom gua penuh. Waduh. Bentar. Gua bisa ke sini? Enggak ya. Ngeri banget itu suaranya, guys. Oh, dapat filter 2. Ada pintu. Open. Oh, sepertinya jalannya ke sini. Bukan guys, tapi gue mau naik. Oh, mereka ada yang ngopi-ngopi di sini nih. Tuh, anjay, ngopi-ngopi, ngobar, ngopi bareng. Swap filter. Ada orang? Halo? Ini nggak bisa dibuka. Gimana cara bukanya nih? Pakai kunci kah? Ada palu juga, guys. Ini gimana bukanya nih? Waduh. Monsternya masih menunggu gua ya. Wow. Mereka lempar granat. Dai. Sekarang gua harus kemana, buset dah? Ke depan sini kah? Iya, cok, tapi nggak ada pintu. Bentar ya. Gue ke depan sana kah? Aduh. Ke depan sini kah? Iya, men, gue harus ke sana. Tapi harus faster ya, harus faster. Soalnya monsternya nungguin gue. Sebentar. Jangan sampai gue ditangkap gitu loh. Jangan dulu. Gue mau sniper mereka dulu. Oh, itu dia. Gak kena. Kena satu hit. Oh, goyah. Oke, gue harus faster ya kayaknya ya. Yaudah kalau gitu.
Come on lah, Monster, bantu gua. Serang mereka. Sebentar. Lootingan? Oke, manyan. Sebentar, gua swap filter dulu. Serang mereka, Monster. Sebentar, gua ganti ke mereka banyak banget lagi. Oke, gua di dekat mobil biar nggak diterkam sama dia. Heran itu kenapa orang-orang nggak diserang ya sama monsternya ya? Nah lo. Oh. Oke, shotgun guys. Mereka pakai shotgun. Alright. Oke. Reload. Nice. Come on. Oh, headshot. Ah! Jangan terekam gua. Astaga. Gua udah berlindung, boy. Astaga. Ah, diterekam. Mati gua. Enggak. Oke. Ah, itu monster nakal banget, sumpah. Bentar, berlindung dulu. Gua mau kemana sih? Ke depan. Oke. Aduh, ketangkep lagi gua, guys. Monsternya nakal banget. Monsternya nakal banget, sumpah dah. Aduh lagi. Keangkat lagi. Buset dah. Woi. Aduh, nakal banget monsternya, guys. Tuh, deg-degan beneran ini, di takut diserang monster gua. Enggak kan? Aduh, dapet dia. Kenapa padahal gua enggak gerak, guys? No. Die. Ini game kemana sih? Ngasih. Aduh, tuh kan ngulang lagi kan. Astaga, bener-bener dah. Kayaknya harus dari samping deh. Oke, mereka sibuk. Gua nembak yang halangin jalan aja. Oke, kabur. Kabur, guys. Oke. It was clear that Black Station. Akhirnya gua berhasil. But Olman had said he'd wait for me there. I had to risk it. Astaga. Empat banget itu, susah banget. Ternyata harus lewat di pinggir-pinggir ya. Sneaky, enggak boleh nembak semuanya. Aduh. Salah gua juga sih. Hampir gua banting. Emosi. Oh shit. Oh, Miguel? Miguel, are you? That's you? Where's Pavel? Did he? All right, later. The situation got worse.
Nazis literally flooded the station. You'll have to act alone. Sorry. But if you can shut down their generator, it'll be easier to sneak past the guards. Take this. Oh, kita harus mematikan generator. I will wait for you in the deserted tunnel to pull this. What is this? Senjata baru? Tapi gue udah punya senjata, guys. Ini apa ya? Gue pakai senjata apa ya? Sebentar. Ini gue coba dulu nih ganti ini ya. Apa nih? Apakah ini bagus? Salah, bukan itu, monyet. 20 doang. Silencer ya? Silencer. Iya, silencer ini, guys. Tapi ini juga silencer sih. Ya udahlah, gua bawa ini aja kalau gitu deh. Oke, kita terusin apa enggak ini, guys? Udah capek juga sih gua. Lumayan lama nih. Night vision. Wow, guys. Waduh, ini kayaknya gua harus lanjutin di next video aja ya. Soalnya kita perjalanan lumayan panjang kayaknya nih. Jadi teman-teman, untuk episode Metro 2033 sampai di sini dulu. Terima kasih udah nonton video kali ini. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya. Bye bye.